Assalamu alaikum. Nossa, apa ambil buat tu? Tukul benar nampaknya. Amir sedang menyiapkan kerja sekolah yang cikgu berikan tadi. Abang tahu tentang penjodoh bilangan? Mengapa? Rupa-rupanya, kita menggunakan penjodoh bilangan ini untuk menjelaskan keadaan dan bilangan sesuatu benda atau perkara mengikut rupa, saiz dan bentuknya. Maksud Amir? Cuba abang tengok pensel Amir ni. Kita sebut sebatang pensel, bukannya satu pensel. Dan ini pula sebatang pembaris. Dan kalau Amir ada dua pembaris? Kita sebut dua batang pembaris. Tapi bang, mengapa kita menggunakan penjodoh bilangan batang untuk benda-benda seperti pensel dan pembaris? Sebenarnya, batang digunakan untuk benda yang panjang dan keras. Contohnya, seperti pensel dan kayu pembaris yang Amir pegang tu. Oh, barulah Amir faham. Kalau begitu, kita sebut sebatang pokok, sebatang tiang dan juga sebatang kayu. Selain itu, batang juga merupakan penjodoh bilangan bagi sungai dan jalan. Sebatang sungai, sebatang jalan. Esok Amir boleh termakan abang? Abang nak ke mana? Abang hendak pergi ke kebun Pakcik Isa. Dia minta abang membantunya menebang pokok-pokok pisang di kebunnya. Amir ikut boleh? Memanglah abang nak buat Amir. Terima kasih abang. Sama. Baiklah abang nak keluar dulu. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Amir dengan Syafiq dah sampai rupanya. Apa khabar Syafiq? Baik. Amir? Baik. Mana pokok pisang yang dapat Cik tebang tu? Oh, Syafiq, Amir. Pokok pisang tu Pak Cik dah tebang tadi. Hari ni Pak Cik ada hal mustahak. Mak Cik kamu demam. Pak Cik terpaksa hantar dia ke klinik. Amir dengan Syafiq tunggu di sini dulu ya. Amir, mari kita pergi cari tempat yang redup. Mari. Bang, situ ada tempat redup, bang. Syafiq, Amir. Nah, ambillah pisang ni. Ha. Yang setanda ni perlu diperam dulu. Yang sesisir ni dah masak. Terima kasih, Pak Cik. Terima kasih, Pak Cik. Sama-sama, Syafiq, Amir. Banyaknya pisang ni, Pak Cik. Tak mungkin setandan pisang Pak Cik berikan kepada kami. Ditambah pula dengan sesisir pisang masak ni. Ambil sajalah Syafiq. Dah memang rezeki kamu hari ni ha. Nanti Pak Cik ambilkan pisau. Kita jadikan pisang ni sesisir-sesisir. Mudahlah dibawa nanti. Terima kasih Pak Cik. Sama-sama. Bang, ini standar pisang kan? Ha, pandai pun Amir. Habis? Pisang yang telah dipotong dan dicuak di kedai Pak Lee itu dipanggil apa pula? Amir, itulah kita sebut sebagai sesikat atau sesisir pisang.
Mengapa penjara bilangan bagi pisang ini berlainan pula? Ada tandan, ada sikat, dan ada juga sisir. Bukankah Amin beritahu Abang bahawa keadaan, rupa, saiz dan bentuk sesuatu benda itu menentukan penjodoh bilangannya? Yelah, kita sebut tandan pisang sebab pisang itu masih penuh di tandanya. Pisang yang telah diceraikan daripada tandanya, kita sebut sebagai sesikat pisang ataupun sesisir pisang. Lihatlah rupanya seperti sikat. Sikat juga disebut sisir. Itulah sebabnya kita sebut sesikat pisang atau sesisir pisang ya, Bang. Pandai pun Amir. Amir, Syafiq, ini pun pisaunya. Mari kita jadikan pisang ini sesisir-sesisir. Sekarang, tolong Abang masukkan pisang ini ke dalam bakul sesikat demi sesikat. Amir, Syafiq, pisang yang dah tercerai daripada sisir ni disebut biji. Sebiji pisang atau dua biji pisang. Oh, macam tu. Wah, sekarang sudah menjadi dua bakul pisang pula. Betul, Amir. Bolehkah Amir bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan bagi pisang? Senang je. Abang dengar ya. Pakcik Isa memikul setandan pisang. Farahin menerima sesikat pisang daripada Muhammad Farhan. Amir membawa sebakul pisang yang diberikan oleh Pakcik Isa. Bagaimanakah pula dengan penjodoh bilangan bagi batang? Abang dengar ya. Farahin menangis kerana dua batang pensilnya telah hilang. Nurul menggunakan sebatang pembaris untuk membuat garisan. Di tanah perkuburan itu, ada sebatang pokok yang sangat tinggi. Assalamualaikum, Kak Ida. Waalaikumsalam. Dari mana Amir Syafiq dapat pisang tu? Amir dan Abang Syafiq pergi ke kebun Pakcik Isa. Pakcik Isa memberi kami setandan pisang. Kemudian, dipotong pisang itu menjadi sesisir-sesisir supaya senang kami masukkan ke dalam bakul. Pakcik Isa juga memberi kami sesikat pisang batu yang telah masak. Kalau begitu, Amir dan Syafiq bawa bakul tu ke dapur. Petang nanti, bolehlah Kak Ida buat pengap pisang untuk Amir dan Syafiq? Hooray! Petang nanti kita makan pengap pisang. Yeay! Petang nanti kita makan pengap pisang. Yeay!
raya pun. Jomlah masuk. Hei, petang nanti makan banyak pisang. Ya, yeah, ya. Yeah. Setandan pisang. Sesikat atau sesisir pisang. Sebiji pisang. Dua bakul pisang. Setandan kelapa. Tiga biji kelapa. Sebiji apple. Dua biji limau. Sebiji periuk. Sebiji gelas. Sebatang senduk. Apa yang Kak Ida buat tu? Kak Ida nak masak tengah pisang. Amir tolong boleh? Boleh. Amir, tolong ambilkan Kak Ida sebiji periuk. Abang, Kak Ida nak memasak pengat pisang. Abang nak tengoklah. Syafiq, ulurkan Kak Ida semangkuk santan. Ini santannya, Kak Ida. Amir, tolong ambilkan Kak Ida sesikat pisang. Ini pisangnya. Amir nak buat apa? Buang kulitnya, kemudian belahkan dua. Dan letakkan ke dalam pinggan. Amir, boleh abang tolong? Boleh. Dia nak potong gula nau tu dululah. Apakah yang Kak Ida nak masukkan ke dalam periuk yang berisi santan ni? Kak Ida nak masukkan secubit garam, 2 buku gula enau dan 3 helai daun pandan. Sudah siap Kak Amir? Kalau sudah, masukkan pisang itu ke dalam periuk ini. Sudah. Kak Ida, tolong masukkan. Selepas pisang dimasukkan, masukkan secubit garam. Dua buku gula enau. Dan daun pandan.
Selepas ni, boleh kita jerangkan di atas api sehingga masak. Senang juga ya membuat pangkat pisang ni. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sofia. Masuklah. Ni Sofia bawakan Kak Ida semangkuk pengat durian. Pengat durian ni dicampur dengan pulut. Mak Sofia kirim salam kepada Kak Ida. Dialah yang membuat pengat ni. Terima kasih, Sofia. Ingat juga Sofia pada Kak Ida. Pengat durian. Tentu sedap kan, Sofia? Amir, kalau you pun malulah sikit. Apa yang Kak Ida masak ni? Harum baunya. Sebenarnya, Kak Ida pun buat pengat juga. Tapi, pengat pisang. Bolehlah Kak Ida kirim kata umat Sofia. Nanti Kak Ida ambilkan. Cantik bunganya, Kak Ida. Nah, ini pengat pisangnya. Terima kasih, Kak Ida. Sofia balik dulu. Selamat baik, ya. Terima kasih, Kak Sofia. Sama-sama. Bang, mari kita makan pengat durian yang Kak Sofia bawa tu. Kak Ida tak suka makan pengat durian. Bolehlah kita makan sampai habis. Mari. Alah, 3 biji durian saja dalam mangkuk ni? Eh, tak mungkin 3 biji durian, Amir. Yang sebenarnya, durian itu 3 ulas. Apakah bezanya antara 3 biji durian dengan 3 ulas durian, bang? 3 biji durian itu bermakna ada 3 biji buah durian. Manakala 3 ulas durian tu seperti ni lah. 3 biji durian. 1 ulas durian. 3 ulas durian. Oh, barulah saya faham. Kalau begitu, selain buah durian, buah limau, buah nangka dan buah cempedak juga boleh menggunakan penjodoh bilangan ulas. Amir memang pandai. Abang, bawang putih juga menggunakan penjodoh bilangan ulas kan? Tak sangka abang ada adik sepandai Amir ni. Mari kita makan. Mari makan. Amir, kalau nak makan, kena duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
sebatang sungai, tiga buah rumah, sesisir pisang, setandan kelapa, penjodoh bilangan tertentu sudah. Ada ketika